سبحان من ذكره عز لذاكره فهو الجالس له الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Halo saudaraku pemirsa YouTube yang dimuliakan Allah. Semoga yang menyimak video ini selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Dalam video kali ini saya akan selalu berbagi tentang amalan-amalan dan doa-doa pengasihan. Nah, doa kali ini yaitu doa pembuka aura wajah dan tubuh agar muka tampak cerah, disegani orang, disanjung orang, tampak wajah indah dipandang dan muka berseri-seri. Tentu untuk mendapatkan semua itu kita harus mengamalkan doa ini dengan konsisten, ikhlas dan penuh keyakinan. Caranya silakan simak video ini sampai selesai. Sahabatku pemirsa YouTube yang dirahmati Allah, doa pembuka aura wajah dan tubuh ini lebih tepatnya sebagai pengasihan untuk umum. Karena siapapun yang memandang wajah kita, dia akan terpesona. Tapi jika mau digunakan untuk target tertentu, silakan Anda niatkan dalam hati untuk si dia. Tapi ingat, hanya untuk yang serius, bukan untuk main-main. Adapun doanya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin wa alqaitu alaika mahabbatan minni wa litusna'a ala aini. Cara untuk mengamalkan, bacalah doa di atas tadi setiap Anda selesai mandi atau berwudu sebanyak satu kali saja. Jika sudah selesai, tiupkan pada kedua belah telapak tangan dan sapukan pada wajah atau muka Anda. Amalkanlah doa pembuka aura ini dengan penuh keyakinan, istiqomah dan ikhlas. Insya Allah aura wajah Anda akan nampak cerah, disegani orang, dan siapapun yang akan memandang kita, dia akan terpesona. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda dan orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.